Lagi di mes, bosen, nggak tahu mau ngapain, mau keluar jam segini, Jakarta lagi macet. Lu yang ngapain, Vin? Tahu nih mau kemana, bingung, Jakarta lagi macet. Ah, gue punya ide, gimana kalau kita ke tempat yang nggak macet? Gimana tuh, nggak macet? Ada, gue tahu tempatnya, ikut aja. Yuk. Set, oke. Kita di mana? Bagus nggak tempatnya? Bagus. Nah, kira mau kemana? Kayaknya sih ke gunung sih. Oke, gak mungkin lah ke pantai kan. Oke, ya udah pantengin aja ya. By the way, lu gimana? Enak gak di sini daripada macet-macet? Udah enak di sini, Bang. Oke. Kita lihat sebentar ya, apakah dia masih bilang enak. Jadi lagi kita sebenarnya gua pengen ngajak lu mendaki ke Gunung Semeru. Nah, jadi kita baru turun dari jeep. Tahu tuh ke sini sekitar 1 jam setengah ya, Bin. Jadi kita masih di pos apa sih ini, tempat registrasi gitulah. Kita makan dulu. Oke. See you. Bin. Hop, sekarang kita udah nyampe, Vin. Anjir. Ini adalah salah. Di mana nih, Bu? Gua udah pakai baju gini-gini, gua kira di pantai. Salah, cuy. Tapi gimana? Udaranya seger banget. Udaranya seger banget. Ada yang mau tahu kita di mana? Ada bisa tebak? Lihat dulu. Kita ada di Ranu Kumbolo. Daripada lu di Jakarta kan. Sini kan. Jadi enggak bisa dibeli dengan uang cuy ini. Perjalanan ini benar sekali, tapi ke sini juga pakai uang sebenarnya. Dan yang lebih keren lagi gua ke sini ya, pastinya enggak cuma kita berdua. Kita ada Halo Kak Dian. Vlogger. Gimana Kak Dian? Iya, pokoknya kita di sini makan enak. Makan di Oke, oke. Bagus mana sama Nandu? Hah? Mana lu lapar? Iya. Hey, kok bisa ada di sini nih orang? Gila, setahu gua nih dia anak Jakarta yang cuma di rumah, kok bisa nyasar ke Ranu Kumbolo? Gaya lu sih kayak pendaki banget gitu loh. Nah, gimana? Jadi capek nggak? Lumayan. Masih ada perjalanan lagi, coy. Oke. 4 jam lah. Iya. Tambah 6 jam ke puncak ya. Siap. Doain aja. Dan abang penjaga. Ya. Gua mau wawancara. Akhirnya gua balik lagi ke vlog lo. Walaupun gua sebenarnya udah kita bikin banyak, cuman gua enggak pernah di-update ya. Sebenarnya gua ngumpulin duit. Gua lagi ngumpulin duit tuh supaya lu bisa masuk ke vlog gua. Kan lu harganya kan agak ya udah di atas rata-rata kan. Harga sebenarnya gua enggak tahu, soalnya lu bukannya sama manajer gua kan. Oh iya benar. Tapi by the way, kok lu bisa nyasar ke sini sih? Ya gimana ya? Tadinya kan gua ngajak cuma Govin. Kok jadi rame gini? Sorry bro, gua ini namanya pertemanan. Oh, jadi lu pelan-pelan ngikutin gitu dari belakang ya. Mau kemana sih mereka? Gua sebenarnya ada apa itu? Dari Ninja Hattori. Apa itu? Ya gua bisa lewatin lembah. Tapi ya lu dari setelannya gua pikir lu penjaga. Gua kira lu polisi hutan, cuy. Sampingan gua di basket. Hei, siapakah ini? Kayaknya kalau dari suaranya sih gue tahu nih orang. Oh, ternyata Mas Amin, keren siapa tadi? Doain gue ya, guys. Gue ya, sama Edo juga. Do. Oke. Lo mau tanyakan cinta itu kan? Lo kira-kira nama siapa yang bakal lo sebut? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Jadi semua serah dalam hati. Udah mau selesai guys, tanjakan cintanya. Gua demi cinta gua. Dok, gua kalau lihat pemandangan ini kayak langsung ingat Palu cuy. Palu apanya? Pohonnya banyak. Lo tau kalau masuk Palu tuh hanya orang-orang Palu aja yang bisa, kayak Wakanda gitu, kayak bibir atas gitu. Pokoknya sekarang pakai bibir atas, bukan bibir bawah. Akhirnya, yay. Finally, sampai juga di puncak Mahameru. Gila, sorry ya gue ngajak lu capek-capekan. Tapi ya, ekspresi lu bohong tau gak? Ekspresi gue capek banget. Pusing banget. Duluan gue. Aduh.
perasaan beberapa waktu yang lalu kita masih di mes. Tunggu bentar nih. Tapi gue mau nanya sama penjaganya. Datang. Iya. Berbambu. Iya. Silakan menikmati. Pak Meru, berbambu. Gimana sih penjaganya aja salah nyebut. Maaf, udah lama gak kesini. Oke. Lah kan menjaga, kok udah lama gak kesini. Iya. Hai. Ayo lah gokil. Foto. Kalian belum nyampe loh daripada gue. Si gokil. Bos. Foto dulu bos. Gue pulang dulu nih bos. Dari kecil tinggal di Jakarta. Gak nyangka gue bisa nyampe sini lu. Anak kota nyampe sini? Gue aja mau nangis. Tadi gue nyampe sini, gue mau nangis. Kok gue bisa ya? Tapi ternyata gue bisa. Ya itu dia. Halo Lintang. Mana perasaannya? Senang. Capek gak? Luar biasa. Lintang ini gunung pertama kali atau yang kedua? Kayaknya banyak nih. Dari umur berapa emang Lintang? 4 tahun. Umur 4 tahun, luar biasa. Sekarang umur berapa? 10. Terima kasih, Pak Meru. Yeay.